Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin nasi putih ala Saudi ya teman-teman. Ini bahannya beras, ayam 1 dipotong 4, bawang merah, bawang putih dipotong besar-besar ya teman-teman. Garam secukupnya, minyak secukupnya ya teman-teman, air secukupnya ya teman-teman. Ini minyak yang sudah mendidih, lalu dimasukkan bawang putih sama bawang merah ya teman-teman. Ini seperti ini, setelah menguning warnanya dikasih air, dituangkan air ya, gini ya teman-teman ya, biarkan mendidih. Ini beras yang tadi dicuci bersih ya teman-teman, biarkan ini direndam selama ayam dimasak. Ini air sudah mendidih ya teman-teman, dimasukkan garam, ayam, biarkan sampai matang. Ini air yang tadi ada ayamnya ya teman-teman, ini ayamnya diangkat, dimasukkan beras. Ini aku tambah kayu manis sedikit sama lada hitam utuh ya teman-teman. Ini kalau di Saudi itu seperti ini ya teman-teman. Kalau masak nasi putih itu dari air yang dimasukkan ayam itu dimasukin nasi. Ini seperti ini ya teman-teman, karena ayam di Saudi itu nggak bau amis. Ini teman-teman ayamnya ini seperti ini. Setelah dimasak, terserah ya mau digoreng atau di oven, terserah kalian. Ini seperti selera kalian masing-masing. Ini udah matang nih. Ini dia nasi putihnya teman-teman, ini udah matang. Ini ayamnya seperti ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe.